Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan melalui personil Satuan Sabara Polres Dairi di bawah Kasat Sabara Polres Dairi AKP Lamhot Limbong memberikan tali asih berupa sembako kepada seorang ibu penyandang disabilitas di Desa Karing, Kecamatan Barampu, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Para personil Satuan Sabara yang ikut melaksanakan kegiatan memberikan tali asih yaitu Danton Dalma Satuan Sabara Polres Dairi, Bripka Fernandes Simanulang, dan personil Ton Dalmas Satuan Sabara Polres Dairi. Kegiatan ini dilaksanakan secara spontanitas oleh Danton Dalmas Polres Dairi Bripka Fernandes Simanulang dan rekan-rekannya dengan cara menyisihkan sebagian rezeki yang mereka miliki dengan harapan sembako ini dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban yang menerimanya. Mantap. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.